Kamis 13 Juli pagi tadi, pengacara Irwan Hermawan yaitu Magdir Ismail menyerahkan uang 27 miliar rupiah terkait korupsi BTS 4G di Kemenkominfo ke Kejaksaan Agung. Uang tersebut diserahkan dalam bentuk dolar Amerika Serikat yang terlihat dibawa oleh dua ajudan Magdir. Selain itu, rombongan Magdir juga terlihat membawa sebuah koper berwarna ungu. Uang ini diklaim dikembalikan seorang pihak swasta kepada Irwan. Uang itu bersumber dari kliennya. Dengan pengembalian uang 27 miliar rupiah ini diharapkan bisa memperjelas posisi Irwan Hermawan dalam lingkaran kasus korupsi BTS Kominfo. Uang itu dikembalikan oleh seseorang yang sebelumnya menjanjikan penghentian perkara kasus korupsi BTS Kominfo. Sedangkan Menpora Dito Aryo Tejo juga sebelumnya pada Senin 3 Juli lalu sempat diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan aliran dana 27 miliar rupiah dari Irwan di gedung Bundar Kejagung.